Selamat sore, guys. Saat ini saya berada di salah satu kamar Hotel Ibis Leiden. Coba kita review sebentar seperti apa kondisinya. Bentuk toilet dan wastafelnya. Simple. Dan wastafel tidak terlalu tinggi. Ada dua lampu kanan dan kiri. Satu dinyalakan dengan saklar. Satunya lagi otomatis. Setelah kita beberapa saat di dalam kamar mandi. Nah, bagian ini yang menarik. Yaitu tempat mandinya. Memang tidak ada bathtub, tetapi kamar mandinya ditutupi oleh pembatas ini. Transparan seperti plastik tetapi kuat dan tebal. Ada dua kelebihan. Pertama, tidak banyak memakan tempat. Kita bisa mandi sepuasnya di dalam bangunan ini. Dan yang kedua, airnya tidak kemana-mana. Pada saat musim dingin pun, udara dingin tidak bisa masuk ke dalam tempat kita mandi. Nah, di bawah shower ini, kita bisa mandi sepuasnya sambil berolahraga. Tidak khawatir becek di bawah. Ada sedikit bagian tinggi dan bagian rendah di ujung untuk mengalirkan air. Cara bukanya, tinggal ditarik saja bagian ini. Nah, simple kan? Sayangnya kamar mandi Ibis ini tidak disediakan odor, sikat gigi, dan juga pembersih kumis. Kalau sabun atau sampo bisa menggunakan cairan ini untuk wajah, untuk rambut, dan untuk badan. Atau staff UGM ASID Oktober 2019.